dia udah sampai non udah tetap gitu. Ada yang disampaikan? So dia bilang kayak kemarin so tomorrow is the day ya, dia bilang ya gitu. Dia kita ngobrol aja kadang-kadang masih bercanda-canda juga. Dia bilang dia mau syuting bulan Juni, harus badannya harus kurus, harus gede gitu, kayak badan orang nge-gym. Terus aku bilang, "Jeng, mana bisa?" Terus dia bilang, "Alo lihat lo ya, awas lo ntar jatuh cinta sama gue lagi, gue bilang dari sekarang ya, jangan sampai lo suka sama gue lagi," gitu. Betul, canda-canda yang ngapak semua semeja. Jadi emang, ya hubungannya emang jadi lebih, sebenarnya ya, lebih baik itu buat semua. Tapi udah bisa mutu. Lagi Dinda. Nah yang kebut move on itu gimana kan bingung ya. Kalau dibilang move on itu artinya bisa lupa terus langsung nyari-nyari yang lain ya, susah lah mbak pasti. Apapun yang terjadi dari sisi manapun, namanya begini bareng-bareng tahun berarti bareng pacaran ya. Pastilah orang pacaran berapa bulan aja ini rempongan sama si orang putus berapa lama dia bikin klarifikasi di YouTube ribet ya. Pastilah kalau putus, masalah putus hubungan tuh pasti nggak gampang. Untuk hubungan pasti butuh waktu, untuk menerima semuanya pasti butuh waktu. Cuman ya bedanya ini kan pernikahan, berarti semuanya udah dipikirin mateng mateng banget sampai harus bisa, nggak kayak kalau pacaran gampang-gampang putus ya. Jadi ya berarti kalau mateng kan harusnya kayak biasanya udah. Cuman kalau ditanyain harus langsung bisa move on nggak macam ya proses. Nah apa yang masih memberatkan? Paling yang bentarnya bukan memberatkan gimana sih, tapi apa yang membuat sedih paling lebih ke memori sama kadang-kadang masih kayak mimpi-mimpi gitu. Gila juga ya, misalnya kayak, ya lumayan nekat juga ya ini gitu. Itu aja sih paling. Tapi yang bikin nyerah itu sih, yang membuat kuat untuk bisa terus maju terus, untuk bisa etikat untuk bisa punya hidup yang lebih baik masing-masing. Dan yang pun mundur kan. Mungkin kalau dibilang trauma berumah tangga, bisa.